pagi bosku. Selamat pagi di hari Jumat. Jumat berkah tanggal 10 Januari ya bos. Jumat berkah. Nah, meneruskan yang kemarin di toko kami. Setelah beres-beres semua dan akhirnya mesin sudah terpasang dan mulai hari ini bisa buka dengan normal ya. Mulai hari ini bisa buka normal. Yang mau masang pelek, mau fitting-fitting, mesin kita sudah terpasang semua. Mesin kita sudah terpasang semua. Jadi sudah bisa aktivitas seperti yang diinginkan. Tapi sekarang tokonya tetap hanya satu di Jalan Majen Sungkono. Jalan Majen Sungkono nomor 75 di Ruko Darmo Galeria C39 ya. Okay. Dan hari ini ada project bos. Hari ini ada project Honda CRZ mau dipasangin coilover universal. Honda CRZ dipasangi coilover universal. Nanti kita akan review semua biar tahu. Dan nanti mau diganti pelek juga, ring 17 orinya mau upgrade ke 18 ya. Okay, gitu dulu, nanti tunggu reviewnya Honda CRZ dari kami. Okay, bosku, thank you. Honda CRZ bosku. Nah, ini sudah datang mobilnya, baru dibongkar nih, dicopotin kaki-kakinya. Nah, ini dia coilover customnya. Ini coilover customnya bosku, nanti mau diinstal ke yang depan sama ini yang belakang, mau diinstal di Honda CRZ. Cakep nih, pinky dengan pelek T37 ring 18 lebar 9,5 10,5, sangar bos. Ini stretchingnya mantep. Oke, gitu dulu. Jangan lupa like and subscribe biar selalu dapat updatean video-video dari kami. Thank you bosku. Don't trust, stay strong, don't go wrong, think twice. I take it slow, I am low, is the way of your life, fight for your day, for your faith, and shout. Don't trust.